welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bongkaran lagi. Kali ini aku mau bongkar bal dari TKM atau Taekwang Matahari. Nah, ini aku mau bongkar bal pajamas ya. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa like, subscribe, dan juga di komen. Oke, okay? Stay tuned. Oke, okay, guys. Nih balnya, guys. Taekwang Matahari, kita mau bongkar bal pajamas ya. Stay tune terus pemirsa bersama apa ya? Dan ini asisten kameramen guys di YouTube kita. Kita bongkar ya. Wow, warnanya seger-seger banget ya. Tuh, yang penasaran tonton terus ya. Jangan di skip. Oke, guys, seperti biasa ya, aku story-in dulu buat Instagram aku, jadi biar customer aku itu pada penasaran dengan barang-barang aku. Pas aku upload, mereka langsung gercep gitu, guys. Nah, itu trik jualan aku ya, guys. Nah, ini kita mau bongkaran bal pajamas atau baju tidur. Langsung aja tonton videonya ya, jangan di skip. Nah, ini untuk bal pajamas ini tuh isinya macem-macem ya. Ada pajamas atau one set gitu, ada juga dress rebahan atau kayak daster-daster gitu, bahan katun, bahan kaos, itu mix ya di dalamnya. Nah, untuk bal pajamas ini serunya itu pas kalau kita nemuin one set atas bawah gitu, pajamas itu ada di sini, jadi kita tuh langsung kayak menemukan berlian gitu, guys. Jadi langsung lah kita bedain, karena aku kalau jualnya one set gitu itu aku lumayan agak mahal ya, jadi cuan banget gitu, guys, kalau one set. Nah, ini tuh ada yang cuman isinya itu atasan aja, bawahan aja gitu, jadi entahlah itu atasan ada di mana, bawahannya ada di mana gitu, guys. Nah, kalau pas kita nemuin satu style gitu, kita tuh senang banget karena itu bisa kita jual lumayan agak mahal seperti itu, guys. Nah, seninya bongkar bal rebahan tuh di situ ya. Kadang aku pernah bongkar bal pajamas untuk setelannya atau one setnya itu jarang banget, ada cuma nemuin satu setel aja. Nah, untuk yang ini lumayan banyak ya, guys. Untuk bal TKM itu, wah, emang bal TKM tuh luar biasa banget ya, bagus banget isinya, bersih-bersih, gak jorok, gak terlalu kotor, gak terlalu bau juga untuk balnya. Dan isinya kebanyakan itu mantul-mantul, recommended banget untuk bal TKM ini, pokoknya cakep banget ya. Nah, stay tune terus ya buat kalian yang penasaran tuh, aku dapat one set. Nah, untuk yang bal ini aku tuh dapat one setnya sekitar 40, berarti ada 80 baju yang satu style gitu ya, jadi atasan dan bawahan, jadi ada 40-an one setnya, guys. Wah, itu luar biasa, jackpot banget buat aku ya. Nah, buat kalian penasaran, tonton terus ya videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip biar kalian tahu isi dari bal ini. Oke, okay? Stay tune terus, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen. Oke, okay? Thank you. Thank you.
Oke, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Dan jangan lupa tonton terus ya video-video aku selanjutnya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.